Masih ngantuk. Masih ngantuk. Bukannya masih buka bantal. Ya namanya pagi-pagi ya kan. Pagi-pagi. Iya, iya. Ya wajar buka bantal mah pagi-pagi begitu. Dokter Gigi sambil makan ragi. Cakep. Bercanda pagi ketemu lagi sama Ayu sama Wendy. Iya. Yeah. Udah bodo amat ya. Ah. Mata semblep, rambut kembang, jadi kayak Simba lu. Halumannya. Lama baik, Ciwawa. Ciwawa lagi. Ciwawa. Nih, kita udah ada di obral, obrolan viral. Seperti biasa, di sini kita akan memberikan berita-berita viral yang pastinya sangat menarik. Ya. Yang ada di sini cuma ada di sini, tapi sebelumnya udah ada mungkin di internet. Bukan dijelasin. Oh iya iya. Justru kita ngambil dari situ. Boleh 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 boleh. Yang pertama ada apa? Ada berita pertama nih sebelum kita bahas. Lu kan gunting rambut. Potong rambut pakai apa biasanya? Oh, ke salon. Ke salon betul. Gua punya stylist rambut sendiri. Iya. Gua enggak bisa ada orang motong sembarangan. Oh. Ya perpotong 15.000 lah biasanya. Murah dong. Kalau lu biasanya kan, murah. Lu kan gampang tuh. Ya, kalau gua mah sendiri. Motong sendiri karena kan tiap 2 hari modal gua modal dong lu. Potong ke tempat salon rambut. Allahu Akbar, artis udah banyak acara masih motong sendiri. Yuk, kalau lu 3 bulan sekali, sebulan sekali ke salon enggak apa-apa. Lah gua tiap 2 hari sekali ke salon, yuk. Udah gitu, tiap 2 hari sekali kerjaan tukang salonnya juga enggak banyak, cuma begini doang. Jadi nah, mendingan bopak. Lu ada asisten. Oh, bopak. Gua beli alat sendiri. Nah, yang unik dari video kali ini adalah kalau kita kan pakai gunting. Pakai gunting benar, pakai alat kalau cowok kan pakai lah ya kayak gitu dah. Ini pakai api, yuk. Allahu Akbar. Debus apa gimana ini orang? Apakah dia disandra akhirnya harus didebus? Debus. Baik, terima kasih. Semangat pagi ya kalian semua ya. Semangat. Kita lihat dulu videonya. Nih. Tuh. Biar apa itu? Jadi sangit. Lebih ke balang itu ya. Balang sangit. Iya. Balang sangit. Iya. Tapi itu tadi emang hasilnya beneran bagus. Itu tadi kita enggak lihat hasil akhirnya loh gimana. Iya. Mungkin rambutnya bagus tapi otaknya langsung kebakar. Dalam dong. Masa ke dalam gimana sih? Kebakarnya dalam. Enggak ada otak. Iya makanya. Kosong udah. Sini. Belang. Sini bagus. Ya. Ya sini gosong emang. Targetnya emang bikin gosong. Tapi gak tau. Kalau beberapa kali gue liat video juga yang modelan kayak. Sama kayak tadi. Ya cukurnya dengan modelan kayak begitu juga. Emang hasilnya kayak rapi gitu. Gak tau mungkin. Kalau gini nih. Kadang-kadang kita punya tas. Atau baju. Yang jahitannya suka keluar. Benar. Kan pilihannya dua. Kalau gak kita gunting. Kita kasih orang. Iya. Ya. Kita gunting kalau enggak kita bakar. Betul. Supaya rapi. Supaya mungkin dia gitu. Supaya dia batasannya hilang gitu kalau iya, baju ya. Enggak rusak lagi gitu. Mungkin, tapi ini enggak boleh disembarangan. Maksudnya enggak boleh sembarangan ditiru ya. Bener. Ini cuma orang-orang yang ahli aja yang bisa begini. Betul. Gitu. Kecuali emang lu punya niat ngebakar temen lu ya. Mulai cerita. Boleh nih kalau lu pada mau coba-coba mah enggak apa-apa lah lumayan lah. Ya saling coba satu sama lain lah. Dan terus nih ada yang kedua nih ya. Apa tuh? Ini ada orang yang pengen punya motor bagus tapi nyusahin orang. Nah gimana ceritanya nih? Lihat dulu nih makanya nih videonya nih. Astaga. Jangan dong. Jahat gak boleh kayak gitu-gitu. Gak boleh. Gak boleh tanggung-tanggung semua coret. Jangan. Jangan, gak boleh. Jangan. Gak boleh itu ya. Kalau kayak begitu apa tingkah laku lo mungkin nih. Gak akan dikasih motor bagus nanti. Iya. Kalaupun dikasih motor bagus, lu akan mendapatkan hal yang sama dari orang lain. Bener. Dan lebih buruk lagi. Betul. Ya, jangan lagi ya, Bon. Sandy. Iya. Ambon. Oh, itu dia tadi. Ambon. Oh, Sandy. Ada salah satulah penonton di sini gitu. Emang gua udah masang CCTV kemanapun dia pergi. Dan itu ternyata benar dia? Ya, bisa dipastikan 100%. Jam. Tapi kan Pak Wendy kan anak motor. Ya. Lu pernah gak punya pengalaman begitu? Misalnya lu lagi nongkrong sama teman-teman motor yang lain. Terus tiba-tiba motor lu baret. Apa mungkin lu nya juga dibaretin? Kalau itu sih pasti udah pernah yuk. Pasti pernah. Tapi beberapa waktu yang lalu belum lama banget. Kejadiannya justru sama anak gua. Lah. Anak gua Kauki. Bener. Ya ceritanya dia nyender di mobil. Terus. Diajak ngobrol sama mbaknya. Dia megang ini. Paperclip. Ya, diajak ngobrol tapi sambil gini. Ya gini mbak, kalau ya tangannya gini aja gitu. Iya sih, santai iseng terus, gitu. Terus ditegur sama mbaknya, Kauki itu baret. Hah? Oh iya baru sadar, baret.
Mobil lu tapi? Mobil. Dulu juga ini gue pengalaman ini benar terjadi. Ya. Dulu gue punya mantan pacar. Dulu ini beneran serius. Tadi lu, ya. Jujur, ya. Mantan pacar lu yang ngebaretin tadi kan? Beda. Jadi dia waktu itu parkir dulu kan rumah gue kan masih banyak yang kosong tuh ya, lahan-lahan masih banyak kosong. Ya. Jadi dia parkir sembarangan di situ. Okay. Gue kagak ngerti emang bocah-bocah masih pada kecil masih pada iseng kan ya. Pas mau pulang, mobilnya pada dibaretin atuh. Emang dasar ya warga kampung kita mungkin gak pernah ngeliat mobil, jadi pada ngebaretin. Dikira karma sekali yuk. Itu benar terjadi ya. Tapi memang kalau misalkan terutama di daerah-daerah yang padat penduduk nah, biasanya. Namanya bocah-bocah ya. Bocah kan namanya bocah. Bocah, iya. Kalau kita kemplang ntar emaknya nyamperin. Iyalah udahlah. Tiga. Tapi kalau ini kan dewasa jangan sampailah ditiru sama yang lain ya. Boleh. Nah, ngomongin masalah motor ada juga yang lucu lagi nih. Nyetir motor tiba-tiba bannya copot. Wah, dono kali ah. Kita lihat. Ada baik ulahnya. Film dono ini. Mana dia? Mana? Tapi kalau dia setting pun terlalu beresiko ya buat konten. Ya ampun. Sen, jangan begitu ya, Neng. Bukan dia. Jangan apa-apa, Bu. Jangan apa-apa yang buruk selalu dia, enggak boleh. Dong? Andis juga bisa. Teman kita. Ya kalau kejadiannya di gua itu gimana ya? Tuh rasanya tuh, Ah? Ya, wah enggak tahu itu lah. Itu kan bahaya juga tuh, apalagi kalau dalam keadaan ngebut kan, Ah. Tiba-tiba ban copot begitu kan? Betul. Ya Allah. Kalo yang gua ada nyawa lu juga copot. Nah. Kalau gua sih naik motor pernah waktu itu tangki bensin gua bocor. Jadi pas gua starter, gua mau jalan tiba-tiba bensinnya udah ngucur, ngalir ke bawah. Untungnya gua enggak paksa untuk jalan, kalau enggak pasti meledak. Oh ya Allah, ada. Nah, makanya harus hati-hati, apalagi mungkin motor itu habis dari bengkel. Habis dari bengkel, orangnya lupa ngencengin. Iya. Nah. Balik lagi, bisa jadi ini karena dendam. Iseng lagi bae ya. Dan ini nih ada juga nih berita selanjutnya ada orang yang nyawanya banyak. Huh? Gelantungan tidak pada tempatnya. Dia bukan monyet pantai tapi sosok gelantung. Nih. Kita lihat ya. Mana? Gue inget si Uying. Astaga. Allahu Akbar. Ya Allah itu kan bahaya itu. Wah. Wow. Gak usah ditepokin itu bahaya. Ditepokin. Gimana sih? Karena mereka, kenapa mereka tepuk tangan? Iya. Karena mereka bangga, ah dulu juga gue begitu. Kalau zaman sekolah mah BM iya, ya kan? Apa? BM, numpang mobil bak terbuka gitu ya. Gue juga pernah ngalamin hal itu. Stop-stop gitu kan mobilnya. Stop-stop gitu. Benar. Posisi kita di belakang, gak kelihatan akhirnya kan. Dia tetap jalan. Naik kayak gitu mah udah biasa. Tapi bak terbuka. Kemungkinan pegangannya, keamanannya, ya walaupun bahaya tapi masih ya agak sedikit aman lah. Kalau ini bis kan bahaya. Ini kalau ini membahayakan banget ya gitu. Orang di depan membahayakan bisnya dan juga membahayakin minum, membahayakan bisnya juga membahayakan orang di belakang bisnya. Iya, lebih membahayakan lagi bisnya. Iya. Karena dia nggak bayar ongkos. Ya betul. Jadi rugi. Orangnya juga bahaya. Kalau jatuh rem mendadak, nggak kepegang, jatuh, selesai udah. Jangan dicontoh, jangan ditiru ya anak-anak. Yes. Ya. Jangan tiru ya, Neng. Iya, iya. Kasihan sama bapak lo mendidik. Iya, iya. Iya, jangan. Tapi ngomong-ngomong, Hesti kemana ya? Mana? Hesti. Tahu toiletnya dia. Lah, nggak tahu. Tapi katanya tadi lagi main golf sama temennya. Main golf? Pegaya banget orang. Dia? Mana ya? Hes. Mana dia? Testi. Main golap, Es. Don't disturb. Ya. Yeah. Gue bener pantas pakai rok kata gue. Ngapain sih pada ganggu-ganggu lagi main golap? Iya. Ayo dong latihan sini, Kak. Kayak jadi bola gebok ya. Dita kerjanya main golf mulu. Lah, kalau saya ngelihat golf tuh lebih ke gak mau mulai. Kenapa? Takut suka permainan mahal. Tapi seru tahu. Kak Hesti, si Pak Andre mana ya? Katanya Pak Andre itu yang ngelatih golfnya Dika, Surya. Masa Wendy. Ngelatih golf apa nih? Dia yang ngelatih golf, dia bilangnya gitu, dia yang ngajarin. Masa? Bukannya Dita juga katanya diajarin sama Pak Andre? Oh enggak ah. Loh dia bilangnya gitu. Masa? Hei. Kata Bang Andre yang ngajarin golf itu,
yang ngajarin Dita, Surya, Hendy kan baru mulai, itu Pak Andre semuanya. Oh ya? Eh, yang bikin mahal golf tuh apa sih? Yang bikin mahal golf? Kan itu dikenalnya sebagai permainan yang mahal ya? Yang bikin mahal golf itu pertama alatnya, habis itu lapangannya. Sewa lapangan berapa kira-kira? Kalau sekali main, kalau weekdays minimal paling 700 ribu, tapi kan udah sama tips caddy berarti 1 jutaan, itu minimal. Per orang? Per orang. Oh. Tapi itu udah paling murah, itu paling murah. Oh, 1 juta udah paling murah. Iya, paling murah. Alat-alat ya. Nih, sorry banget gak ikut main sama kalian. Keren. Mainnya masih ya. Jangan dong, pengen nih anak kampung main gituan. Gak ngerti ya, gak cocok. Ayu jangan dikasih ginian ya. Kasih. Kenapa? Takutnya dia nyari karung terus udah begini. Bagus, lo bagus bersihin kampung lu. Iya benar, benar gue betul, gak apa-apa. Benar. Ya gaya-gayaan minggu. Gak ngerti lu. Nyobain dah ngomong. Nah gue ngeri nih kaca coba, nih. Coba kak. Nih. Iya ngeri juga. Gak gitu megangnya yuk, gak gitu megangnya. Ajarin Dita. Nih, gini megangnya gini kak. Gak ngerti. Nih. Megang baik sama baik mungkin beda. Megang. Beda. Gini kak. Ya belum pernah saya yang klek tangannya nih orang. Nih. Pak Isbo tolong dong Pak Isbo. Oh tangan. Tangannya di. Ah sebentar lu mau minta tolong siapa? Pak Isbo. Nih, kayak gini kak. Pak Ispo main golem. Ini dulu. Puter 180 derajat begini. Gini kayak nembak. Kayak tembak. Yes, taro. Oke, okay, terus. Oh Wendy udah bisa. Yeah. Astagfirullah, megang aja. Kebalik dong. Kebalik. Ah, kebalik, nah gitu. Ya. Gak dapet kamera, gak ngambil. Ya, ulang. Cuma diambil. Ulang. Allahu Akbar. Dimarahin lo, dimarahin. Set. Coba kak. Set. Ya dong. Keren. Salah dong. Agus. Bukan gitu dong. Bukan gitu dong. Ayo sekarang udah dong. Jadi koordinator kameramen. Oh. Udah. Yuk megang ini aja nih. Nah ini lebih cocok nih. Ini adalah alat sederhana ya? Alat golf bikinan. Iya katanya mahal golf itu. Iya katanya. Berapa sih ini? Apa tongkat-tongkatan golf berapaan? Tongkat kalau iron setnya kalau misalnya ada sih yang paling murah mungkin 10-an. Tapi kalau misalnya udah mau yang 10.000 ya. 10. Iya, tapi kalau per stick juga ada lagi kayak driver itu bisa di 7 juta, terus wood itu di 6 iya, juta. Jadi iya, totalnya betul. Misalnya satu bag itu bisa sekitar di 50, ada yang bisa 50 sampai ke bawah atau 50 ke atas. 50 juta. Nah, lu juga tuh udah mulai ngabisin berapa duit golf? Enggak, ya. Jadi ya gimana ya? Pasti gak bilang-bilang. Enggak, gue baru mulai. Berapa lu jujur beli tongkat berapa? Beli tongkat. Iya ini maksudnya. Stick salah baik ngomong. Gue baru yang driver set. Berapa tuh? Eko driver sih, iya, iron set. Iron set. Apa sih iron set tuh apaan? Gue taunya iron set. Iron set tuh yang kayak gini nih, iron set nih. Satu, bisa susah ngejelasinnya. Iron set tuh ada sekitar 6 sampai... Iron setnya gue tuh 6 sampai 7 stick itu berbeda ukuran ya. Ada yang mushroom sauce gak ada? Bukan, itu sticknya beda. Itu sekitar 16. Iya. Ya itu hitungannya masih murah. Kalau di dunia. Sebenarnya kita kalau pakai tongkat biasa bawa dari rumah juga gak masalah. Gak kelihatan main di ujung juga gak ada yang lihat. Ya, gue juga nanya, nih boleh bawa stick apa aja? Boleh. Lu mau bawa stick apa aja boleh asal makannya jangan pakai nasi gitu kan. Gitu. Kalau mau murah main golf, ini aku tahu caranya. Nah, caranya. Aku murah, cari sponsor. Nah. Tapi kalau Arta ini begini bukan sih, bukan enggak sih? Bener. Ya sih, tadi gue perhatiin, gue disono sampai megang aja kagak. Susah. Gini. Oh gini. Kamu belajar main golf udah berapa lama? Iya. Dari 2019. Baru kok. Baru banget. Gue baru sebulan. Iya, kak Wendy kan baru sebulan. Apa? Pecah. Teh sih. Enggak ngapa-ngapain. Oh aman. Aman. Itu solar tough. Ayo pengen nanya dong, ini sebenarnya kalau main golf tuh apa sih? Kalo ya apa yang lu cari panas-panasan, ape, gitu. Lapangannya gede banget lagi. Gak gerak, mending zumba kalo... sekalian. Beda sih ya. Kalau gua ya jujur ya, gua tuh udah pernah ngomong di konten gua di YouTube. Kalau gua ditanya pernah gak main, mau gak main golf? Gua bilang gua gak mau, gua gak akan pernah mau main golf.
Sampai akhirnya gue kemakan omongan sendiri. Sebenarnya gue main golf supaya bisa diajak ngobrol sama Surya Andika doang. Oh gitu. Temen gue dah. Jadi mereka kan sering barengan ya. Di ruangan sama gue. Ruangan barengan bertiga. Ya, itu kan awalnya ruangan gue terus mereka numpang ya. Tapi aku gak diajak ngobrol sama mereka. Karena mereka selalu ngebahas masalah golf. Oh berarti biar satu frekuensi ya? Iya. Akhirnya gue belajar golf. Begitu gue belajar golf, mereka pindah olahraga. Emang gak mau ngobrol sama gue? Sama gue juga waktu ngedeketin Hesti pertama kali supaya diajak ngobrol. Iya. Gue main badminton. Dia deket terus sama net. Nah, tapi ini nyebut merek mulu lu. Kalau ini sebenarnya alat buat patting atau apa? Patting. Pak, bapaknya Ayu Ting Ting. Jangan salah nyebut ya. Ya. Jangan salah nyebut ya, patting ya. Jadi kalau main golf, yuk golf. Ah, lu punya tuh kemarin baru beli beginian ya, kan? Baru beli pas gua kopit nih, gua beli ini yuk. Ya. Yuk, pas gua kopit gua beli ini. Mahal karpet ini. Karpet doang lu beli ya? Ya. Tergantung. Berapa ini lu beli? Berapa? Kalau gue belinya 1 jutaan, tapi kalau online ada yang 600. Mungkin tokonya ngambil banyak kali untungnya. tapi sekarang tuh malah lebih mahal tau kak kayak gini. Ya, tapi sekarang jadi banyak yang punya hobi yang... Keren! Susah yuk, begitu doang susah. Itu ntar gak, gue pengen nanya penasaran, itu kan lubangnya jauh-jauh. Ya. Itu KD-nya ngambil lubang, lubangnya dalamnya berapa meter itu? Agak. Kayaknya pendek, cetek-cetek lubang. Cetek cuma segini, Kak. Jauh. Nih, lubangnya segini. Jadi begitu bola masuk. Nih misalkan lubang nih. Ya. Bola masuk. Misalkan lu main di Halim. Iya. Nah, tangannya munculnya ntar di Sumatera. Terus cetek banget. Karena tinggal begini doang. Ya gua nanya ya, abis lubang dalam banget. Lubangnya cetek cuma segitu doang kan? Kecil-kecil. Cetek yuk, cetek. Coba ayo belajar yuk. Cetek, lubang cetek. Seru tau. Kenapa orang... Ini yang gue alamin ya, sebenarnya golf mengajarkan gue untuk sabar. Iya benar. Fokus, lawannya bukan orang lain. Diri sendiri. Diri sendiri. Betul. Emosi gitu. Emosi, karena kadang-kadang begitu kita mukul, cerut jauh nih. Wah, bisa lah gue. Tuh, ke situ yuk. Karena kita udah sombong. Targetnya, iya, benar. Targetnya kan jauh kan ya. Target, bener. Ya targetnya dari satu titik ke lubang. Lu bisa, terus abis itu bola klaim. Ini anak sekolah kenapa lewat-lewat sih? Iya. Perasaan ini di tempat driving kenapa ada anak sekolah dah? Main lewat aja lu, Spok. Gak apa-apa biarin. Pasti dia nyari kerjaan nih. Iya. Iya. Emang gitu. Pokoknya jadi dia begitu bintang tamu sini, dia lewat ke acara lain diundang. Situ, begitu cara dia. Oh, diundang. Bener, gitu, caranya oh gitu caranya, oke. Okay. Bagus. Halo. Bisa. Iya. FBI. Hah? FBI nyariin Mr. Asoy. Ya, Asoy? Ngapain? Kok FBI sampai kemari-mari? Ngapain nyariin dia? Ada masalah apa? Ada urusan apa ya? Mr. Asoy itu Andre juga. Oh. Cuman kita lagi gimmick, Mr. Asoy itu gimmick. Ya. Gak usah diomongin. Si lemes. Ya datang aja ke sini. Wah bahaya nih. Beneran dicariin FBI? FBI beneran? Iya FBI. 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 Ya udah kita bakalan segera tahu kira-kira Andre atau Mr. Asoy ada masalah apa sama FBI sampai akhirnya disamperin. Tetap di bercanda pagi ya. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di Bercanda Pagi. Bercanda terus. Berarti ini acara makin bagus. Kenapa? Tadi break iklannya kita ada 20 menit ada ya? Alhamdulillah. Iklan makin banyak. Program favorit iklan ya, benar. Tapi ngomong-ngomong tadi Andre, Mr. Ase masih dicariin nama FBI. Lah iya. Masih nelponin gue. Terus kemana ini dia? Ya gak tahu. Halo? Selamat pagi. Jangan didorong. Saya kok. Gak ada saya sini, enggak. Sini ngapain lu ke situ? Tadi pakai didorong sampai jatuh. Lu minggir kayak koreng lu. Sorry, ini ya. Dari FBI. Ya, saya dari FBI. Mau cari siapa? Kita mau cari Mr. Asoy ini.
yang diduga-duga telah menyebarkan konten hoax. Konten hoax. Bisa ini, agak ke sini, terus iya, mukanya menghadap ke sana, kameranya di depan. Oke. Biarain, takutnya gak keambil. Ada apa nih nyariin Mr. Asoy? Kita duga-duga Mr. Asoy ini menyebarkan konten hoax nih. Ini kejahatan besar ini. Bohong. Besar yang harus diungkap. Berarti menurut kalian dia tuh pembohong? Gue juga harus duga gitu ya. Ah, lu juga udah duga? Iya. Kenapa emang? Emang orang ini pembohong kayaknya. Nah, karena kan dia pikirnya berasanya dia pinter, Dit. Sosokan ini itu segala macam, tapi dia gak paham. Itu yang namanya Mr. Asoy? Iya. Itu bukan Mr. Asoy. Siapa? Emon. Kita juga masih nunggu ini nih Mr. Asoy-nya, masih belum ketemu. Iya. Dita, lu tanyain namanya siapa? Namanya siapa? Saya Agent Rishad. Siapa? Agent Rishad. Oh, Rishad. Itu satu ya? Saya Agent Son. Siapa? Agent Son. Siapa? Lu putar. Jadi ketahuan. Aku jadi sesak nafas. Kenapa? Karena separuhnya ada di dia. Bener banget. Waalaikumsalam. Ana mau uang kaget. Salah jadi uang kaget sih. Gimana Mr. Asoy? Iya, dicariin. Saya Mr. Asoy. Ini dicariin sama FBI. Ini mau nyariin aku? Bukan. Itu FBI. Ini bukan ya? Ini harus diringkus kayaknya segera ini. Oh, kok diringkus? Emang ada apa? Salah Ana apa? Ini suka menyebarkan konten hoax katanya. Ah, gak benar. Kalau konten hoax, iya. Emang bikin konten hoax, Avenger. Saya ini... Nyamar ya? Nyamar. Saya ini sebetulnya bukan suka nyebar-nyebarin hoax. Tapi? Saya ini adalah Mr. Asoy yang akan mereview barang-barang di sini. Oh. Iya. Lurus ya? Lurus ya? Saya sebetulnya adalah... Dadan. Dadan Pak Komandan. Saya komandan, gak mungkin saya melakukan menyebar-nyebar hoax itu. Ini mah atasan kita ini. Iya, Anda dari FBI? Betul, dari FBI kita. Nah, ngomong-ngomong. Ganjen. Kalian mau ngasih tahu dari mana tadi? Iya. Nih, yuk kasih tahu dong yuk ke pemirsa ini FBI. Ini jadi nih, ternyata kalau Anderson dan juga Rishad ini adalah FBI yang lagi viral. Dan ini ada videonya dulu ya, sebelum kita lihat nih. Kita lihat dulu. Gimana sih? Kita lihat nih. Aduh, bohong. Aja lagi. Welcome to FBI. Mari kita bertiga. Let's go. Oke, jadi baru saja kita mendapatkan salah satu laporan dari followers kita. Jadi video barusan nunjukin kalau lilin yang kita tenggelamin pakai gelas katanya nggak bakal mati apinya katanya. Yes, langsung aja kita cobain. Let's go. Oke, Jason, langsung aja. Oke, lilin siap, korek siap. Oke, langsung aja. Oke, ternyata bisa tadi ya. Yes, jadi teknik tersebut tuh udah sering banget dipakai katanya zaman dulu sama nenek moyang kita buat menyelundup di dalam perahu di bawah air katanya. Jadi mungkin buat kalian yang mau stalking mantan dari bawah air, mungkin bisa sih. Kesimpulannya, cepat! Wow, itu. Jadi tenang, aman. Saya tidak menyebarkan hoax. Okay, komandan mana komandan? Ini saya. Oh, komandan. Iya. Coba dong, berarti kan kalian ini sebenarnya kayak pembuktian antara beneran atau bohongan. Begitu kan? Yes, betul. Nah, ada beberapa fakta mungkin yang bisa kalian kasih lihat ke kita tentang... Silakan. Kebetulan kita udah siapkan nih, ada beberapa eksperimen yang bisa kita lakukan sekarang nih. Oke deh. Langsung aja, Agent Son. Kita cobain dulu eksperimen ini pertama. Kita mulai dari yang lilin tadi ya. Oke, kita mulai dari... Lilin, dinyalain, nyala nyalain. Iya. Ini pasti. Lilin, dinyalain, nyala nih. Tuh, lihat tuh. Tuh. Iya, betul. Nah, jadi pertama lilin ini kita nyalain dulu. Set, taruh di situ. Perenang yang ngambang. Ngambang nih. Ngambang. Oke. Sekarang kita tutup pakai gelas ya. Kita tutup pakai gelas nih. Tunggu, kurang ke tengah dia. Mesti ke tengah dikit. Mungkin di tengah takut tenggelam kali dia mainnya di pinggir. Iya. Bisa berenang ya. Di tengah kedalaman. Wow.
apinya masih nyala tuh. Masih nyala. Padahal di bawah air. Nah, ini dia lama-kelamaan mati ya, karena kan emang tadi ada udara di situ. Abis. Nah, oksigennya habis. Oksigennya habis. Karena makin ke bawah oksigennya makin dalam. Tapi kok airnya nggak memenuhi gelas ya? Ya, karena di dalam tuh ada udaranya tuh masih udara. Ikut ya, karena dalam pada saat ditekan gelasnya ke bawah. Jadi airnya lebih memenuhi kebutuhan. Udara pressure udara yang ikut turun ke bawah. Sudah. Keren. Sudah. Kalian harus dengar apa yang diomongin, gimana? Sudah. Karena airnya memenuhi kebutuhan. Oke. Okay. Kebiasaan lo. Orang mau ngomong aja. Orang udah selesai tiba-tiba. Ini kan di kuping gua kan kedengeran ya. Gak usah dia ngomong dia. Aja gua denger gitu. Ya udah. Karena memenuhi kebutuhan airnya. Oke. Apa lagi nih? Nah, kita ada eksperimen satu lagi nih. Menggunakan penggaris. Penggaris. Ini buat ngegaris kan? Buat ngegaris. Iya, namanya penggaris. Nah. Patahin. Gitu, mau ngebuktiin apa nih dengan penggaris ini? Nah, jadi ini kita kalau lemparin botol kan udah otomatis kepelanting nih. Iya. Penggarisnya nih. Kita coba. Ya. Benar. Kita coba sekarang kalau kita tambahin di sini kertas lembar aja. Oke. Okay. Kira-kira bakal jatuh nggak nih? Nah, kira-kira bakal jatuh nggak nih penggarisnya nih? Harusnya jatuh. Pak Komandan? Jatuh. Jatuh ya. Jatuh. Okay. Karena kertas itu kan beratnya nggak seberapa. Iya. Coba kita coba. Bentar. Wait. Mas ngapain Mas? Sorry Mas. Maaf. Menurut Kak Adita, jatuh nggak kira-kira? Jatuh. Kalau kayu? Apa? Yang ngomongin saya. Enggak jatuh. Enggak jatuh ya? Enggak jatuh. Kita coba ya. Penggarisnya enggak jatuh. Kok bisa enggak jatuh? Masih kokoh. Berarti kertas ini ada beratnya ya? Ada dia. Apa fungsi kertas ini sampai akhirnya bisa? Sebenarnya kan ada tekanan udara dari atas ke bawah tuh selalu ada. Tapi yeah, dengan adanya kertas ini kita taruh di atas, kan permukaannya cukup lebar, jadi tekanan udara dari atas ke bawahnya itu semakin besar. Oh. Jadi menahan daya pantul ke atas. Paham. Karena kan ini coba. Gini nih ya. Ya gimana? Ya. Ini kan angin. Uh-huh. Udara ada tekanan. Yang ditahan, yang menahan cuma bagian ini aja, kecil. Tapi ketika ditutup dengan kertas, tekanan udara itu ditahannya pakai kertas dengan media yang lebih besar. Temennya mungkin nggak ngerti, coba jelasin. Oh, bisa nih. Ya, benar. Karena tekanan itu kan depresi ya. Jadi kita lihat garis ini. Kanan. Benar. Kalau kita kasih tekanan dia depresi, makanya dia nggak bakal mental. Okay. Ada apa lagi, Mas? Ada saya. Ntar dulu, gue penasaran. Tuh, kuat. Malah gak bergerak. Kalau itu botolnya... Kalau dilepas. Kanaan dong. Enggak yuk. Kalau botolnya dikasih air, walaupun tetap... begini ukurannya pun, sama ya, coba ya. Tergantung, ya. Bisa nahan berat tetap akan jatuh yuk. Point. Tuh, tetap akan jatuh. Berarti ini nahan nih kertas ini ya? Iya. Mas, bisa sana gak? Oke. Selanjutnya, apa lagi? Oke. Ini keren loh. Kita ada satu lagi nih. Metodenya keren-keren. Mau main perahu-perahuan. Bu. Ya. Ini udah ada baskom. Terus? Jadi ini kan yang mau di... Mau di santet. Di santet. Nah. Ini ngapain? Jadi ini pertama kita taruh dulu lilinnya. Oh, supaya berdiri ya? Supaya berdiri dulu. Abis itu suruh dia keliling. Jadi ini dong. Jagain jangan sampai mati. Nah, stay. Oh, anjing kali ya. Terus? Oke. Okay. Kasih cairan dulu. Ini kita pakai yang berwarna biar lebih kelihatan ya. Oh, pakai berwarna. Oh, kira sengaja pakai soda. Enggak, ini memang soda. Sebenarnya pakai yang berwarna bukan pewarna, Dita. Tuhan adil dikasih nanti. Sebenarnya pakai air bisa juga. Pakai air bisa juga. Ini biar ada kelihatan kan? Iya. Oh, teman saya kemarin pakai yang berwarmo enggak bisa ya? Makan, itu rumah makan. Tebet. Nah. Memakan, tebet. Ini kalau kita masukin nih gelasnya nih ke sini nih. Enggak mati ya botolnya. Nah, kita tunggu. Kesedot. Nah.
Karena ada sodanya di situ. Enggak, bukan. Kalau dikocok-kocok muncrat enggak? Nah, jadi karena ada di situ karena ada tekanan uap yang dihasilkan oleh panas itu. Makanya pas api yang mati ini dia kesedot ke dalam airnya. Tekanan uap dia. Luar biasa. Ini berarti sebenarnya mayoritas yang kalian lakukan itu ada hubungannya dengan pelajaran apa sih? Sains kali ya kebanyakannya. IPA. IPA. Ngerti gak IPA yuk? Tahu IPA, temennya IPI. Vitamin. IPI. Simple. Nah ini kali ini ya. Oke, ada apa lagi? Terakhir nih kita ada eksperimen lakban. Ini cara mutusin lakban tanpa gunting. Tanpa gunting. Ya ngomong aja baik-baik, gak usah pakai gunting. Yang acara mutusin, gak harus pakai gunting dong. Nah. Lakbannya harus plastik atau yang hitam? Lakbannya yang plastik kayak gini. Yang plastik kayak gini. Oh. Nah. Jadi pertama kita lipat tangan. Dulu di sini. Jadi dilipat di dilipat dulu. Susah dikasih tahu nih orang ya. maju lagi. Dilipat aja di sini. Anak buah lo nih. Udah di. Oke, dilipat. Dilipat. Nah, ini kita tinggal tarik aja nih. Nah. Bukan. Udah enggak perlu lumayan rapi gunting. Lah ya, lumayan lah. Lurus, gunting lurus ya. Coba dong. Coba. Boleh. Boleh. Coba. Komandan, coba. Iya. Ini gampang ya, tinggal gampang. Ini aja dilipat ini aja. Dilipat. Iya makanya. Ada pisau nih. Dilipat. Nah, kan ngelipatnya aja dia enggak bisa nih. Nah, dilipat. Dilipat. Tangan yang kelipat nih. Nih, diratain. Itu atasnya kencengin agar dulu tuh. Lebih banyak lagi ngelip. Nah. Langsung bisa baru langsung sekali coba. Bisa. Oh, rata loh. Keren, rata. Keren. Udah bisa kerja ya, Mas, di kurir. Makasih. Ya. Paket. Ini informasi bagus juga, baru tahu juga. Ini juga setahu saya Pak Komandan bisa bahasa Cina katanya. Oh iya. Pak Komandan. Saya tuh belajar dari guru saya. Oke. Okay. Saya nanya sekarang ya. Pizza dari mana? Itali. Amerika. Roma. Pizza tuh dari Arab. Dari Arab? Betul. Awalnya itu dari Arab. Cuman dia apa namanya kalau pindah ke negara tuh? Imigrasi. Membawa ini ke Itali sama orang Itali dikembangkan. Sebetulnya asal dari Arab. Coba searching nih. Emang iya? Oh ini lurus, ini benar. Pizza ternyata berawal dari Arab. Benar, itu benar kok. Di searching aja. Iya, di Arab itu namanya bukan pizza. Apa? Pizza! Mungkin kalian pikir saya bercanda, tapi kalian boleh searching di rumah. Apa yang saya katakan ini benar. Atau lu gak percaya sekarang searching? Pizza asal dari mana? Pertama kali ditemukan itu di mana? Coba, apakah benar? Mr. Asoy? Malah main game lu. Searching! Orang yang searching tidak, abis ini. Dita buatin kita yang seger-seger ya. Taruh. Abis ini kita bentar, bikin yang seger-seger. Gue penasaran nih. Mana? Pizza pertama asal, kali. Asal, muasal. Pizza. 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 Nih ya. Bohong apa? Ini benar. Iya, coba itu. Ya. Ini yang salah. Awalnya pizza dibuat sebagai makanan kelas pekerja. Para pekerja Yunani kuno membutuhkan sesuatu yang cepat dan murah. Sesampainya di Napoli, Ratu Margherita langsung jatuh cinta dengan pizza yang terbuat dari saus tomat, basil, dan keju mozzarella. Sejak saat itulah pizza ini diberi nama pizza Margherita. Ini dari mana informasinya? Dari situ. Yunani Marat jauh. Sejarah munculnya pizza. Oke, coba baca. Identik dengan? Ini aja nih. Nih. Siapa yang menciptakan pizza? Oke. Tuh, Ratu Italia. Makan tuh Itali. Ngaco semuanya. Tuh, diam. Mana nih? Jelas gambar bendera Itali. Iya. Biarin. Enggak. Enggak terima. Enggak. Tadi dia bilang dari Yunani kan? Iya. Sekarang gua tanya, di Yunani itu ada orang Arab enggak? Bodo amat. Masa jalan malam-malam kita balik lagi ya. Tetapi bercanda pagi. It's magic.
jangan berasa ini tuh sore. Karena maafin ya, karena Bu Esri ini berasa tekanan dari semalam sampai jam 1 ya. Oke deh, kali ini seperti biasa ibu-ibu cangcingnya Babe yang ada di rumahnya selalu setia nonton Mariati nih. Kita sekarang pengen masak apa teh? Kayak Radio Betawi. Kita bikin yang seger-seger. Nah, buat breakfast kan kayaknya Dita tuh kalau makan dikit ya Teta ya. Kamu tuh kayaknya healthy food gitu ya. Iya, iya. Ya ain aja deh. Enggak lu. Iya benar. Aku pemakan segala. Wah, serem dong. Pemakan segala. Makan loh. Andis dimakan juga kayaknya ya. Pagi sarapan enggak? Pagi sarapan? Biasanya sarapan apa? Tergantung sih, kadang buah, kadang nasi, tergantung. Nah, kadang nasi jauh. Yang buah sama nasi. Iya. Nah, ini sekarang kita temanya yang seger-seger. Mm-hmm. Kita bikin sop buah. Oke. Okay. Sop buah anti pingsan. Oh iya. Gimana sih sop buah anti pingsan? Katanya ini sop buahnya bisa bikin orang tuh strong. Iya. Oh. Jadi anti pingsan. Keren dong. Ini bahan-bahannya kita kasih tahu terus ya. Ya ini pakai. Kita kasih tahu terus. Kita kasih tahu terus. Gua ngeliat tulisan. Ngantuk, Bu. Gua ngeliat tulisan. Kuat terus gua bisa. Kasih tahu terus. Kasih tahu terus. Ah, parah joyok-joyok. Ini bahannya yang kita siapkan adalah bahan pikiran. Ya emang harus dipikir dulu buat cari bahan-bahannya. Ya, jadi buah-buah ini, buah naga sama buah pisangnya ini udah dimasukin ke freezer semalaman. Oke. Okay. Jadi dia keras kayak membatu gitu. Ya udah, ini gue blend si apa tuh ini buah naga sama pisangnya. Jadi dibikin smoothies gitu. Abis itu kalian kita bertiga variasiin masing-masing. Oke. Okay, sebelumnya kita masukin dulu nih. Apa buah apa nih ibu-ibu lihatin ya. Ini buah naga yang udah dimasukin ke freezer semalaman. Jadi agak keras gitu. Jadi harus yang keras-keras gitu ya kak? Iya. Jadi maksudnya biar bisa bikin kayak es krim gitu loh. Wah. Wow. Nah, sama pisang. Kalau ibu-ibu di rumah mungkin sulit cari naga merah, bisa diganti sama kecapi hijau. Kecapi, buah kecapi dong. Iya, kecapi daun nyebutnya. Gimana caranya pakai kecap? Emang ada pisang ada, juga. Ada daun kecapi sama buah kecapi sih? Ada. Enggak ada daun kecapi, buah kecapi. Nah, oh iya. Ada daun kecapi. Dia pakai lemon. Oh, pakai lemon. Dong. Ya enggak dikit aja. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Satu sendok, satu sendok. Kan ahli, gak bisa dilihat gitu. Kan masuk ke dalam kan? Masuk. Gak kelewatan kan? Gak kelewatan. Nah, abis itu ini apa tadi kita pakai lemon. Lemon. Okay, lemon. Lemon satu sendok lah, satu setengah sendok. Okay. Ini kita kasih yang healthy banget. Aku pakainya almond milk. Oh. Wah ini bagus banget. Almond milk tuh nomor satu. Milk nomor satu. Iya, ada juga boleh pakai oat milk. Ya, emang susu gandum ini enak tahu pakai susu gandum gue doyan sih sebenarnya. Kalau mungkin ibu-ibu susah nyari almond milk, bisa diganti sama air tajin. Sama butoknya. Iya, air beras. Itu juga enak, boleh dicoba ya ibu-ibu ya. Enggak apa-apa. Udah ya, segitu ya. Ini enggak dan usahakan enggak jangan berantakan kayak gini. Kalau ini kan contoh yang enggak bagus. Aku sebenarnya rapi anaknya. Cuma aku nyontoin aja enggak boleh kayak gini gitu. Untuk. Terus itu kalau ini aku sama nanas nggak dimasukin? Enggak, ini dulu. Abis itu ini buat ngehiasnya. Nggak bisa masukin aja dulu ini. Enggak. Masukin. Itu nggak kebalik emang. Masukin aja dulu. Atau aja satu aja ini, satu aja masukin. Nanas udah. Jangan pakai nanas. Ah. Nanas. Kenapa? Enggak. Udah aku kata aja satu. Itu buat hiasan. Nanas buat hiasan. Sedikit doang. Enggak ada. Ini kan yang ini yang di freezer. Ini juga di freezer kak. Enggak itu enggak. Ih, muter hebat banget ini. Itu lagi pula aku kira kebalik tahu. Nggak kebalik ya? Beli di mana ini kalau boleh tahu ini? Ya, ini. Iniannya. Ya, terus jual di mana? Ini ada orang kreatif yang beli ya. Kita tapi wah bagus banget nih blendernya. Makanya pakai dong ini. Nah, latihan. Langsung build in masuk kayak bagus, gitu. Bagus. Klien. Ini yang paling penting kasih tahu ya, ini yang di rumah buahnya tuh harus beku. Ya, jadi lebih enak kalau bisa kayak terus usahain tuh enggak bocor gini ya. Itu ini kayaknya kebanyakan. Karetnya juga kali kak. Ya udah. Sop ini tuh udah gak perlu gula lagi gitu. Nah jadi dia tuh akan moist gitu bentuknya kayak es krim. Oh ya? Coba. Kok encer ya? Tadi bilang. Kurang esnya kak. Gak apa-apa. Susunya kebanyakan. Mau ulang lagi boleh gak? Hah?
Hah? Gak bisa dong dia. Bisa tambahin ini. Ulang lagi. Ya tambahin deh. Tambahin deh ya. Ya. Nih. Makanya. Jangan pakai nanas, ntar nanas jadi kental. Jangan pakai nanas. Jadi kental pakai gini. Enggak pakai nanas, aku tabok lu ya. Oh, atau enggak pakai ini, ot, Kak. Tapi keluarin dulu, ini kebanyakan. Iya, diulang aja Kak, diulang. Enggak, jangan diulang. Kita tuh kalau ada kegagalan. Kalau dikeluarin besinya, enggak kelar-kelar dong. Enggak bisa, kita usahain. Kita di sini bener ikhtiar. Kita okay. Petik ikhtiar. Lu masukin nanas ya? Gue lihat tadi. Lu masukin nanas ya? Oh iya, satu Kak. Lu jangan masukin nanas lu, ntar rasanya berubah. Ya, biarin, ini biarin. Udah kebanyakan nih. Nah, ya. Dikit lagi Kak, dikit lagi. Keluarin buat apa dikit ini? Enggak, itu kelebihan gitu. Udah, ntar itu bisa buat tambahan. Daripada ribet, ngapain ya? Masa sih gak enak? Nah ini pakai pisang enak pasti. Pisang gak enak banget baunya. Iya. Ini pisang apa? Pisang gedong ya? Pisang Ambon. Oh. Punya lu. Tuh gak bisa nih dimasukin lagi. Kepenuhan Kak, kepenuhan. Udah bisa. Yang penting kita mah di sini ikhtiar. Yuk. Nah. Ini aja nih. Pisang. Matengan. Oh dia kental nih, iya. Gak tumpah-tumpah nih. Karena kental. Nih. Kental nih. Ntar hasilnya tuh akan kental nih. Jatuhnya kayak jus biasa ya. tapi kurang lembut Kak pisangnya. Udah biarin aja, udah begini aja deh, kita ini butuh waktu. Pisangnya nyangkut ya? Enggak nyangkut. Nah abis terus... itu... Kita kan punya 3 bowl di sini ya. Kita kreasiin masing-masing mau bikinnya kayak gimana. Kak, buah naganya harus yang merah, kalau yang putih gimana? Boleh. Boleh terserah lu. Kok lu gitu sih? Ya kan Kakak mau duluan. Oh iya. Aku mau. Nah, aku tuangin dulu ya ke sini ya. Nah, nih. Terus kita tambahin kurang. Ya, itu aku gak kebahagiaan. Kurang dikit. Nah itu buat Dita. Hah? Ya. Kalau aku taburin ini. Serius? Ya. Serius? Aku kasih oat. Ya. Aku juga sama Kak, aku mau kasih oat. Aku mau kasih oat. Aku mau hias. Ya, aku nih, cuma dapat segini. Kamu kasih oat juga ya. Kamu kasih ya, oat yang kasih banyak oat. Ini bentar. Kalian bikin apa sih? Kita bikin sop biar buah. Sop buah? Iya. Bikin sop buah kalian? Iya. Oh gak jadi deh. Kenapa sih? Kenapa? Gitu sih. Kok gak meyakinkan ya? Aku gini aja biar kelihatan penuh. Tuh. Itu Dita dibagi itu. Iya ini kita lagi bagi, kita lagi bagi. Tenang aja Dita, kan kita lagi, kan kita ganti ya. Kita gantian Dita. Bayar dong sama bawang putih. Kita gantian di sini. Ini Dita, tuh punya kamu. Kita kasih. Kasih ini. Ntar sisanya kasih ke Dita. Iya. Sisanya kasih ke Dita. Oke. Udah diterima aja, namanya juga yang terakhir kan tuh bagiannya. Banyak protes deh. Jahat. Jahat ya mereka ya. Serius? Ya ampun. Nih, ntar sisanya kasih ke Dita, jangan sampai kelupaan. Kayak kecebong ya. Nih gua nih bagus nih, ya pasti ampun. Gua bikinan gua pasti bagus. Nah. Buah yang berambut namanya buah rambutan. Buah yang berduri namanya buah durian. Buah yang warna kuning panjang namanya pisang. Buah yang bulat kuning namanya lemon. Ini kreasi aku. Bentuk Cina, coba ini kreasinya Ayu. Coba Dita kasih kesempatan. Satu lagi. Ini kita lihat. Oh Dita punyanya dikit sih Dit. Kurang bagus berantakan ya. Kayak gitu apaan masak berantakan gitu. Iya gak boleh gitu tahu. Dita. Akhirnya Dita tahu kan kerasnya Jakarta. Ternyata keras banget ya. Tuh. Ini kayak malah justru sisaan ya. Oke, gua akan cobain ya. Iya. Kita dari bahan yang sama, cuman lihat kayak bentuknya aja pas yang lebih bagus.
Gak usah pakai saringan. Gak masuk dong. Gak usah pake mana saringan. Sendoknya pakai? Ah, oke. Eh, gue mau nyobain, weh. Iya, kayak serem banget. Enak ya. Enak dong. Enggak, kreatif gini. Jujur. Lu olahraga, lu suka makan buah, di jus, jujur. Enak kan? Jujur. 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 Oke, jujur. Yang punya gua sama Ayu sama kan? Sama. Semua tapi sama. Punya Dita beda. Ini beda. Beda. Ini dia mungkin masih belum enak. Dia ngeblender lagi sendiri. Enggak, kok gua. Dia ngeblender lagi sendiri. Kok ada airnya ya? Ada, enggak ada. Karena dia tadi enggak, kan karena dia mau. Enggak, karena enggak. Dia dapatnya sisa. Jadi Dita bikin sendiri kreasi. Aku sendiri. Dikasih sisaan doang. Dia dikasih milk ya, lagi. Yuk, ini enak banget. Enak ini. Banget. Kalau yang mencair. Kalau yang Dita lebih enak. Dita lebih mencair. Lebih seger. Ini lebih ke lama-lama lumayan ya. Lama-lama lumayan ya, gue gak bilang enak loh, lumayan. Nah, cobain ini. Cobain itu dikit. Dikit aja. Kita balik lagi ya, tapi kita pagi. Apa ya lo pada ngantuk semua lo? Nah ini juga. Oh, iya. Gue tadi abis golf jam 5 pagi. Eh itu gue. Oh. Semalam syuting lapor pak kita. Sampai jam 1. Sampai jam 1. Tadi pagi kita juga syuting. Nah tapi kita tetap semangat dong. Semangat. Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi. Biar gak ngantuk, kita main game ngantuk. Yuk. Kayak maksudnya main game ngantuk. Yang gak bikin ngantuk. Apa ya. Tuh? Ya udah. Kita win. Hei, dia malah tidur beneran. Santai banget. Nih, ada permainan apa? Permainan anjing galak. Iya, main gugu. Apa ulangnya? Kalau gue anjing galak. Ini permainannya. Jadi ada kartu nih. Pas kita buka kartunya, kartunya kita kocok dulu ya. Oke, terus? Jadi misalnya kita buka kartunya nih, set. Suruh ambil dua tulang putih. Tinggal ambil aja dua tulang putih. Gampang. Gampang kan? Bisa ya. Tapi dari Ayu berarti. Usahakan jangan sampai anjingnya bangun. Jadi dia tuh gak mau diganggu. Dia lagi tidur. Coba kita nyalain ya. Dah taruh yuk. Kok anjingnya ngorok ya? Iya lagi tidur dia. Kayak suara siapa? Pak Haji. Pak Haji bukan lagi tidur, lagi main handphone. Suaranya begini dia. Oke, ayo. Satu apa? Satu tulang. Satu tulang. Oh aman. Deg-deg. Ya, tiga tulang biru. Tiga tulang biru. Oh susah tuh. Ini kayaknya emang lagi minum kali ya cuy. Satu. Belum kan? Dia cuma agak ngigo kebangun kan? Dua. Astaga. Takut banget. Tahu TBL. Takut banget. Salah tulang. Ntar gue taruh lagi. Aman. Ini kayaknya enggak ini dah. Iya dah. Ini kayaknya anjingnya enggak di briefing dah. Belum enggak, emang belum waktunya. Tiga tulang biru. Oke. Andre gini, oke. Ngantuk. Kaget gue. Eh, gak kebangun-bangun tuh dia. Ini gak akan bangun dia. Gak bangun dia nih. Belum.
gitu banget. Galak. Kita kaget, kita langsung bangun. Good boy, kita good boy, sayang, good boy. Sayang. Tidur ya, good tidur boy, ya. Good boy. Tidur ya. Good boy. Nih, kakeknya nih mau ngambil nih. Gak, good boy, ya. Good boy. Kita main sekali lagi ya. Itu ngambilnya diteken. Sayang. Ngambilnya diteken, jadi dia bergerak. Sayang, jangan gitu. Apa Pak Haji? Jangan malah, jangan malah. Yuk. Apa Pak Haji? Satu tulang ekor. Merah. Tulang ekor, guys, kalian tulang punggung. Ngadepnya kalau ngegonggong ke arah kita lagi. Tangan lo. Orang gak kenapa apa. Harusnya ke arah Pak Haji. Ngapain gak? Matanya gak matanya ngantuk. Ngantuk lo tidur. Yang tidur dia, bukan lo yang tidur. Nah, merah. Masukin ke dalam mulutnya. Kesel. Ini relah. Masuk lolodan. Satu tulang merah. Andis. Yuk. Tantar. Kita ngapain sih udah tua loh. Ngapain sih kita? Oh, itu benar. Enggak, dia enggak tahu kapan dia akan begitu, enggak tahu kapan. Lu guys, jangan nyari cheat-nya. Guys, ya. Udah yuk kita ngantuk. Danu. Ya ini permainan yang bisa dimainkan ketika kita ngantuk. Betul. Malah makin ngantuk ya. Ya udahlah kalau gitu. Ya, terus ya. Ini kita bakalan balik lagi tetap di Bercanda Pagi. Bercanda terus. Nonton Bercanda Pagi dari tadi pagi, thank you buat ya, kita udah datang lagi. Terima kasih. Ya buat semua yang ingin mungkin barang-barangnya mau di review, bisa langsung saja kirim ke kita atau bisa juga follow Instagram kita di @bercandapagi_trans7. Ya. Dan jangan lupa terus saksikan Bercanda Pagi Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Trans 7. Thank you semuanya, sampai ketemu besok lagi. Yo.